warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama ya. Belajar mengenai membandingkan banyak benda dan mengurutkan bilangan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu membandingkan banyak benda. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, untuk dapat membandingkan banyaknya benda, kita bandingkan dengan kata lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu jumlah benda tersebut. Barulah kita dapat menentukan kata pembandingnya. Nah, di sini saya memiliki contoh, yaitu 2 buah pensil dan 4 buah pensil. Maka, 2 buah pensil lebih titik-titik dari 4 buah pensil. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jika gambar yang di depan atau gambar yang awal itu lebih sedikit dibanding gambar yang di belakang, maka isinya yaitu lebih sedikit. Tetapi, apabila benda yang di awalnya lebih banyak daripada benda yang di belakang, maka isinya yaitu lebih banyak. Nah, contoh yang pertama yaitu pada gambar yang di awal kan 2 buah pensil. Nah, dua buah pensil itu lebih sedikit atau lebih banyak? Coba. Ya, jawabannya yaitu 2 buah pensil lebih sedikit dari 4 buah pensil. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nah, kita masih mengisi dengan kata lebih sedikit atau lebih banyak. Pada gambar di depan terdapat 5 hewan kupu-kupu. Kemudian terdapat 3 hewan burung. Maka kita harus tahu dulu yang di awal itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang di belakang. Hayo, bagaimana? Ya, betul. 5 lebih banyak dari 3. Nah, berarti kita isi jadi 5 hewan kupu-kupu lebih banyak dari 3 burung. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan yang paling sedikit atau hitung maju. Yuk kita mulai hitung dari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan dari yang paling banyak atau hitung mundur dari mulai angka yang paling besar ya. Yuk kita mulai hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita akan menuju contoh yang pertama ya. Di sini ada Akmal, Pajar, Abil, dan Penny sedang mendapatkan bilangan. Akmal mendapat 7. Pajar mendapat 5. Abil mendapatkan 4. Dan yang terakhir, Penny mendapatkan 8. Nah, sekarang kita urutkan ya dari yang terkecil adalah
Nah, Abil memegang urutan yang terkecil adalah, ya Abil, tadi sudah disebutkan ya, Abil memegang bilangan 4. Selanjutnya, bilangan terkecil setelah Abil bawa adalah bilangan yang dipegang Pajar. Pajar memegang bilangan 5. Selanjutnya, ada Akmal. Dia memegang bilangan 7. Dan yang terakhir adalah bilangan 8 yang dipegang oleh Penny. Nah, sehingga urutan yang terkecil adalah 4, 5, 7, dan 8. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ya. Nah, di sini masing-masing anak sudah membawa bilangannya masing-masing ya. Ada Beni 7, Jahwa mendapatkan 4, Fitri mendapatkan 10, dan yang terakhir Cika mendapatkan 8. Nah, coba ayo kita urutkan dari yang terbesar ya. Yuk simak. Nah, di antara anak keempat itu yang memiliki bilangan yang terbesar, siapa coba? Di antara Beni, Jahwa, Fitri, dan Cika. Coba jawab. Nah, jawabannya yang memegang urutan paling terbesar adalah pertama yaitu Fitri. Fitri membawa bilangan 10. Selanjutnya ada Cika membawa bilangan 8. Selanjutnya ada Beni membawa bilangan 7. Dan Jahwa yang terakhir yaitu membawa bilangan keempat. Jadi urutan yang paling terbesar adalah 10, 8, 7, dan 4. Ya, cukup sekian video pembelajaran mengenai membandingkan banyak benda dan mengurutkan bilangan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik ya, khususnya untuk siswa kelas 1 SD. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.